Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep tiba di Hotel Malio Mamuju, Jalan Yosudarso, Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, Minggu, 24 Desember 2023, siang. Kaesang Pangarep putra Presiden RI Joko Widodo ini tiba pukul 14.30 WITA. Kaesang datang menggunakan kaos oblong polos berwarna hitam. Dibalut celana panjang berwarna hitam menggunakan kacamata, Kaesang tampil tidak seperti ketua umum partai lainnya. Ia menunjukkan bahwa ia anak muda. Kaesang datang didampingi Sekjen PSI Raja Joli Antoni. Kedatangan Kaesang sontak membuat heboh simpatisan. Mereka antri meminta foto bersama dengan putra presiden ketujuh ini. Rencananya, adik calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan menggelar rapat kopi darat, Kopdar, atau rapat koordinasi dengan internal partai PSI Sulbar. Ketua PSI Sulbar Nuryadin Pawenari mengatakan, setelah pertemuan dengan pengurus partai PSI di Sulbar, Kaesang akan langsung bertolak ke Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.